Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Mr. Kebi Epic Jurnalis yang selalu duduk di atas pisang goreng. Dan seperti biasa, Mr. Kebi akan berbagi tips pada teman-teman semua, yaitu bagaimana cara sambung pucuk pada pohon nangka. Dan ini yang kemarin saya sambung pucuk sudah tumbuh subur. Ini usia 1 bulan setengah. Jadi tepat sambungannya di sini. Ini sambungannya di sini, dan untuk ini yang ini, untuk yang ini sebenarnya sisip. Ini sisip untuk yang sambung pucuk belah seperti ini tadi, dan sebentar lagi saya kasih contoh bagaimana caranya. Ini juga pecah. Oke, langsung saja saya kasih contoh bagaimana cara sambung pucuk sistem belah. Kita ambil entres, diusahakan entres pucuknya seperti ini, hampir mekar seperti ini, diusahakan seperti ini. Oke, langsung saja. Oke, kita belah. Kita kurangi aja ini. Oke. Seperti ini cara penyayatan. Kita kasih tali, kita menggunakan tali PE02. Agak keras sedikit cara pengaliannya karena kayunya agak keras. Kalau untuk nangka cara menali seperti ini sampai habis ke atas. Beda dengan jeruk, kalau jeruk secukupnya aja, kalau untuk pohon nangka harus sampai habis. Ya, jadi seperti ini kalau untuk nangka. Kita kunci. Nah, seperti ini. Kita pasang satu lagi. Perlu diingat pucuknya seperti ini kalau untuk nangka. Pasang.
Langka agak lama soalnya tali harus sampai habis ke atas agar kelembapannya tetap terjaga. Oke, sudah selesai. Setelah itu harus dikasih sungkup. Kita tarik agar bisa memanjang untuk sungkup. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Jadi seperti ini cara memasang sambung pucuk pada pohon nangka. Jadi cukup sederhana sekali. Oke, saya kira cukup sekian aja. Jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Dan semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.